Hari ini kita bincang tentang komen tentang status anggota kumpulan Unik Bazli tentang bekas anggota kumpulannya, Fitri, yang dikatakan menyanyikan lagu-lagu kumpulan Unik di acara-acara yang lain. Dan ini komen-komen peminat tentang tindakan Fitri. Okey, maksudnya sebenarnya saya, tindakan Bazli membuat naik status Instagram. Ini dari Bella Whitehouse. Lagu penggerkut, belapang dadalah tuan, makin murahkan rezeki, murahkan urusan kumpulan tuan tu nanti. Dari Mama Kaya. Nazri keluar Raihan dan bergiat berdakwah di Sabah dan sampai sekarang masih nyanyikan lagu Raihan. Raihan tak pernah bising. Yasin keluar Brothers dan bergerak solo, kadang-kadang nyanyi lagu teman jadi. Brothers tak melatah pun. Tiba-tiba Petri nak nyanyi lagu X kumpulan dia, dikecam pula. Unik yang patut mohon. Hampa bertiga tak mampu bersaing dengan Fitri Hari seorang-seorang. Dari Muhammad Syahid. Pernah tak tengok S, Ijaz, Raihan, Bani bergaduh macam tu? Padahal diorang asalnya dari satu kumpulan yang sama. Korang tak work pun macam Raihan yang kat mana show diorang tak buat. Alhamdulillah sekarang pun still low profile. Tengok jualan keset diorang dulu dah lah. What the top? Oh, ada lagi orang beli keset dah. Nazir Ruhab. Apabila nasyid asalnya bertujuan berdakwah, kini sudah menjadi komersial. Yelah, dua orang pun nak baru juga. Nazri, oi, kau ya. Dia orang pun nak cari makan. Jangan sampai dia masukkan tujuan asal. Dia tak cari makan. Dakwah tak semisi percuma. Okey. Padan bukan Nazri Ruhab. Tinggalkan dunia nasyid Fitri. Juanlah rock kapak. Dunia sementara saja. Dari Aisyah Hajaru. Bazli ni, hal macam ni pun nak heboh-heboh. Patutlah sebelum ni Yusuf Bazli gaduh dengan Nazli, dia punya perangai pun lebih kurang. Tak boleh tahan bahasa Nazli. Sepatutnya pembawa lagu dakwah ni biarlah sopan sikit. Ayat tu tak perlu nak kecoh-kecoh. Setahu aku dulu orang nak tengok Unik pun sebab nak tengok Fitri je kan. Apa salahnya Fitri masih nyanyikan lagu Unik? Kerana Fitri juga Unik famous dulu. Aduhai. Dari Nur Lazuli. Unik ni takkan jadi Unik tanpa kehadiran Fitri Haris. Fitri ni sangat special dalam Unik dulu. Fitri sekarang yang ori yang pasti seorang je. Biarlah ni dah buat lagu-lagu Unik pun. Hati biar bersih sikit boleh tak? Nur Lazuli. At least Bazili dah usaha nak kekalkan dan dia terus luput. Cumanya kenapa mesti tiba-tiba datang dan terus menentap? Sama-sama bersihkan hati. Dah keluar lagi kepada Unik, kenapa nak nyanyi lagu Unik lagi? Tiba-tiba cakap hati orang tak bersih. Hati awak bersih sangat ke? Dah lah Zuli. Bazli tu cakap tentang hak dan professionalism dalam dunia hiburan. Jika Fitri bukan lagi ahli kumpulan Unik, dia tak boleh lagi sebenarnya menyanyikan lagu Unik tanpa kebenaran Unik sendiri. Ni kan pula nak buat konsert. Tu yang saya faham maksud si Bazli ni. Dia bukan nyanyi lagu kat karaoke. Semua orang lain nyanyi ni, dia orang cakap rasakan hak. Nur Lazuli. Sis komen, sis pun tak cantik sikit. Umpamakan sis berniaga sekodok madu kulut. Satu-satunya sekodok madu kulut dalam Malaysia je. Tiba-tiba kawan sis yang seorang ni nak keluar bisnes tu. Lepas tu, tanpa izin ke apa, dia pergi buat sekodok madu kulut. Respek adunan dia ekonominya. Apa sis rasa? Padahal hanya satu dalam Malaysia je yang buat sekodok madu kulut. Apa sis rasa? So, berada dalam situasi kumpulan Unik tu sendiri. Kita guna nama orang dan hasil orang untuk kita dapat keuntungan. Kalau saja tak apa, tapi jadikan satu cara nak dapat duit. Apa yang ahli asal duduk rasa? Mereka pun cari rezeki, terpaksa kongsi juga. Sedangkan Fitri ni seorang, hasilnya seorang. Kenapa pula? Kena fikir juga. Lagi satu, mereka pun ada penjanjian dah. Mana boleh sesuka hati je. Apapun insyaAllah kita doakan mereka yang elok. PM Patih, kau dah kenapa minta PM? Ada jual barang kah? Dari Nurul Fadilah Mawar Sa'ad. Kejada apa dah weh ni? Pau nak jadi isu Nazri X Raihan steady je nyanyi lagu Raihan. Ye yeah, ye yeah. Alhamdulillah Raihan je, relax je. Nak sebab Siti, Siti Nur Aliza ni bukan jaringnya. Dari Faiz Mirul Syafiq.
grup Islamik pun bergaduh juga pun tak boleh, tak juga tak boleh kontim. Ingat band Rockers je yang gaduh. Kau ingat? Okay, that's all we have for today.